Universitas Mataram adalah salah satu universitas negeri yang berada di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Tepatnya di Jalan Majapahit nomor 62 Mataram. Universitas ini berdiri pada tanggal 1 Oktober 1962 dan saat ini masih dipimpin oleh Rektor Profesor Dr. Lalu Husni SH.MH. Universitas Mataram memiliki akreditasi B dan menyediakan jenjang pendidikan D3, S1 hingga pasca sarjana. Seperti halnya kampus lain yang ada di Indonesia, Universitas Mataram menyediakan berbagai fasilitas. Di antaranya ada laboratorium, perpustakaan, pusat TIK, pusat olahraga, Masjid Babul Hikmah, rumah sakit pendidikan, auditorium, asrama putra dan putri, GOR, dan UPT penelitian. Selain fasilitas, kampus juga memiliki berbagai fakultas dan prodi sesuai yang siap dijadikan media untuk pengembangan mahasiswa, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Peternakan, Fakultas Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Fakultas Sosial dan Politik, Fakultas Farmasi, Fakultas Kehutanan, dan Fakultas Ilmu Komunikasi. Selain persediaan dalam lingkup akademik, pengembangan untuk kepemimpinan dan pengembangan minat bakat juga tersedia di Universitas Mataram. Ada organisasi mahasiswa atau Ormawa dan unit kegiatan mahasiswa atau UKM.